Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Di konten pedesaannya ya. Di video kali ini saya ingin ajak panjenengan jalan-jalan keliling kampung Los Mayat sik. Macak, dereng masak. Ajeng rewang. Lagi Mayat arep rewang lur. Lah di bulan kayak gini di kampungku sekarang ini lagi panen becean ya, Bu. Pak Om. Mun siap-siap rewang. Kayak gitu lho, kabeh arep rewang. Nanjake sing napa ta? Pom bensin nanjak. Pak Pok gaya apa, Bu? Oh, bakery lho. Lek nanjake bensin mulai-mulai tanggal pinten, Nak? Seminggu malih. Gereng kok tasik nganu masak niku wau. Wah, ala tanggal sore ora mungkin ndang mule. Oh nggih. Enak pasar malam enggak dodol, Mayat? Sumpen. Lapangan ini dewe, suwi rong minggu kok. Dodol juga ini ngen, jadi dodolnya ndak kayak nganu jadi ben ketok rapi ini juga ini ngen dewe karo caca. Pertengahan bulan iki kok bisa bareng kene. Ya, ndak wong kene kan kurang dino lek pasar malam kan suwi ngono lho. Nah, omae makum ini yang dhuwur kono lur. Nah, kene yang dhuwur enak omane. Makum ning kene. Paling timur dhewe ini makum. Paling ujung. Monggo. Liling nah lur, wi ndelok gedang kepok ae. Pah lek iki penekan debok iki ya, Pak. Gadi debok e. Dhuwur. Enak 5 meter po iki? Oke. Wah, iki lur. Lek nggih lomba Agustusan iki sok iki debok e. Gedang kepok. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal ya, salam rahayu. Dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, di konten sederhana, konten pedesaannya ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan mengobati rasa rindu kampung halaman panjenengan ya. Meskipun ini bukan kampung halaman panjenengan, kayak ginilah suasana pedesaan. Di video kali ini pagi lho. Nah ini petene Mbok Poranti. Kung tua po petene. Wah, leler petuan bose nyuwun teh. Enggak nape. Salah jengenge, tetapi po, dodol ning pasar malam. Paling bareng ini beda hasil lho pertengahan bulan iki yo. Tapi rong minggu lho po ora kurang sedino. Ning lapangan, kula nganu degek ning gen. Dodol-dodol lintingan barang mesti laris. Kayak cuyu. Tuyu ndak karuan lho. Ndak tau nyuluh Pak Wan. Nah iki lho iki Pak Wan sing tukang nyuluh iwak, ndak tau nyuluh saiki. Kali ini wadal saiki sat ya. Masa tuyu ora enak. Iki lho. Kepiting udah agak sulit sekarang ini. Nah, ning kampung kuwi lek di bulan-bulan kayak gini selain usum becekan ya usum wong nandur lombok. Nah, itu sepanjang sungai itu kapan-kapan soalnya panen raya kayak konten wong doh lombok lho. Pokoknya dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini petene mbok poe nek sing ndak. Ngendi?
Mahidul kapan? Kece emblem. Nah, Bobongat ini sekarang ini katanya buat jemblem lho. Jemblem itu dari singkong. Petene rada mentek, guys. Oh, si 6 apa? Saya si rada mentek. Nah, itu rumah Mbok Bosutia di paling ujung paling bawah lho. Itu lo enak ya, boh. Dibakar nunggu. Ini Mbok Buranti panen telo lho. Mumpung panas. Mboten rewang jenengan. Ini kacang anu jebol apa? Jalan Mas Peri. Men. Jarang mamak sering bedal rewang. Game bending. Nah, jadi ada tetangga lagi di sebelah sana lho. Kulon kali ya, jeneng lek ngene arane kulon kali itu. Rumah-rumah penduduk kelihatan. Dan di ujung bukit sana itu juga ada rumah itu kelihatan putih-putih. Itu wilayah Purwodadi. Purwodadi nggih. Senayan sekali tengah. Lah nggih. Purwodadi tapi desane kali tengah lho, dukuane Purwodadi. Ya kali tengah desane. Nah itu di sebelah sana juga ada petani lagi merawat cabenya. Terima kasih buat sahabat-sahabat desa yang udah dukung sejauh ini ya. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah merasa besar tanpa panjenengan semua. Saya ini nggak ada apa-apanya ya. Matur suwun. Saya nggak bisa balas apa-apa. Ini berlemah jelas, Gusti Allah sing balas. Ya sepurane lek suarane rada serak-serak basah cek kena flu. Ngeri Gusti telung dino. Wah, gede-gede ya, Bos. Njaluk telone mbokku dibakar lho. Tetapi enggak enak, Bos. Pengen ngopi. Telone apa ten niku? Karet ijo lho lho. Jenenge telone aku renor-no. Buat sahabat desa, dimanapun panjenengan berada, enggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Inilah suasana pedesaan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman panjenengan ya. Suasananya kayak gini. Tapi mampring. Dan aktivitas hidup desa kayak gini di pagi hari ini. Ini kayak gue isuk ya. Gak tahu tayangnya kapan. Oke, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Setiap hari saya akan upload video 1-3 video ya untuk panjenengan semua. Di komen, di like ya lor. Karena satu like satu komen sangat berarti banget bagi saya. Untuk tambah motivasi saya, semangat saya terus bikin video-video pedesaan untuk panjenengan ya. Kita keliling, kemarin ada yang request masih taman rekamnya jalan ini sampean jalan ini aku yang ini lho sepi mampring monggo po kowe kok tak rene neh po jaluk telo saya tak mupeng belok jalan ini kampungku enak wong liwat engko mulih kok Tegal karo wong Arit lho jadi ya kayak gini suasananya tanpa settingan in kondur kono yo enggak tak stopi beda-beda rek yo enak. Jadi sepi kayak gini.
ini tanpa tak jeda langsung tak love nih. Iya mengganggah. Kau simak terus video ini, didukung terus setiap hari upload video loh. Dan teruslah tebar putih kebaikan selagi masih ada kesempatan ya, dan selalu syukuri nikmat yang ada. Dari sini view keindahan alami luar biasa banget ya. Tuh gunung-gunung kelihatan. Atau ibu-ibu arbudal rewang loh, rame-rame mak ditinggal roti. Mbak Ita gue raman dong. Ini rame-rame budal rewang. Baik, ini ibu sampai narap rewang, kayak ketak lho. Lepangnya mesti ngelek lah aku liwat. Jadi rewangnya wajah lho, ini gue nyebrang kali, ini kulon kali kono. Jalannya ya lumayan ekstrim, tapi jalan kaki ibu-ibu ya biar budal rewang. Ini acara wong mantu lor, aku sempen ya rewang, sesok nonjok. Mungkin di video selanjutnya aku gawe konten rewang ibu-ibu ya, jalan kaki. Waduh, warna mamak bareng ya rewang. Jadi ini gini jarak beberapa kilo lah enak wong dihajatan sik domongan rewang. Terus kemarin ada yang tanya juga Mas Ji, kalau rewang itu apa dibayar enggak lor? Di sini iya, enggak ada bayaran gitu. Bayarannya mah jadi gotong royong, kerukunannya sik kental banget di kampungku. Karena tradisi kami, budaya kami ya. Jadi kita hidup di pulau tanah Jawa aja sampai lali karo ini ya lho. Oke sama siswa, mungkin sekian dulu video ini, dilanjut di konten selanjutnya. Mau pengupeng kampung nih, jadi mau nggak rono lho jalan nih sampai menuju rumahku. Jadi ya jarak rumah-rumah penduduk kayak ini mang di video ini arang-arang. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf, matur suwun waktu nih, jelali dukungannya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.